Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna 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 ya zal jalali wal ikram. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepada aku. Maka dari itu, mari kita sama-sama kita kerjakan, kita lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu ibadah yang mudghah maupun yang khairul mudghah. Apa sih ibadah yang khairul mudghah? Adalah ibadah yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitannya dengan alam sekeliling kita. Dan adapun ibadah yang mudghah, yaitu adalah ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu adalah melakukan salat, karena salat adalah salah satu mi'rajul mu'minin, peningkatan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita sebagai makhluk yang seharusnya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan haji kita, dan Allah tidak butuh dengan amal-amalan yang kita lakukan. Namun kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in ahsantum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, kemungkaran, kezaliman, maka kemungkaran dan kezaliman, kejelekan yang kita lakukan akan kembali kepada kita semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berpikir, introspeksi diri, kembali kita untuk tabiatnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit manusia di zaman-zaman sebelum kita ini, banyak rahmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kita dicabut rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, mari kita sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan yaitu adalah kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk senantiasa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di tempat ramai, di tempat sepi, sendiri maupun berdua, maupun banyak manusia, tetaplah kita takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bekal yang paling mulia, bekal yang paling istimewa, bekal yang paling Allah Subhanahu wa taala ridai kepada hambanya, yaitu adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu yuk kita sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah manusia yang lemah, bahwa kita adalah manusia yang bodoh, bahwa kita adalah manusia yang kurang, yang sempurna, yang kuasa, yang perkasa, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala.
maka sudah sepatutnya kita mohon kepada Allah, kita menghibah kepada Allah, kita menyembah kepada Allah dengan apa yang kita minta, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan. Ud'uni istajib lakum, mintalah kalian kepadaku, insyaallah aku akan mengabulkan semua apa yang hambanya minta. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bahwa manusia tidak ada daya dan upaya, semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita semuanya dipermudahkan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan adapun kita bekerja, ingatlah bahwa pekerjaan itu adalah semuanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan pada sahabat yang dirahmati Allah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.